Habib, I have a very good cardio. He kept pushing and pushing and pushing, and he got a good cardio. His lung is more technical, and I can see that during the fight, and he doesn't want to take any risks. You know, he doesn't want to take a risk. He want to save his energy, and he's afraid to get tired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC. Di video kali ini, ada sebuah berita yang menarik untuk kita bahas. Islam Makhachev takut capek bagaimana mau jadi juara kelas ringan UFC. Itulah yang dikatakan Rafael dos Anjos. Islam Makhachev saat ini menempati peringkat keempat dalam daftar penantang di kelas ringan UFC. Setelah berhasil mengalahkan Dan Hooker di UFC 267 pada 30 Oktober lalu, Islam Makhachev meminta UFC memberikan laga perebutan sabuk juara kepadanya. Habib Nurmagomedov sebagai mantan raja di kelas ringan UFC juga menyokong Islam Makhachev untuk segera memperoleh title fight dan menjadi penerusnya sebagai juara dari Dagestan. Akan tetapi, kapasitas Islam Makhachev menjadi juara UFC sekarang bisa dipertanyakan setelah terungkap bahwa jagoan berusia 30 tahun itu takut capek. Hal itu dikatakan oleh jagoan lain di kelas ringan UFC sekaligus mantan juara, siapa lagi kalau bukan Rafael dos Anjos saat diwawancarai oleh RT Sport. Saya kenal orang yang pernah berlatih bersama Islam maupun Habib, begitu dikatakan Rafael dos Anjos. Habib memiliki kardio yang sangat bagus. Dia bisa terus menekan Anda sepanjang pertarungan. Islam lebih ke tipe menyerang. Dia tidak mau mengambil resiko. Islam tidak ingin menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dia takut capek. Saya mendengar ini dari orang yang pernah berlatih dengan mereka. Dos Anjos pun belum yakin pada kapasitas Makhachev untuk menjadi juara. Islam hanya satu kali kalah sepanjang karirnya. Tetapi mari kita lihat bagaimana dia kalah menghadapi jagoan top 10 atau top 5. Dia belum pernah mengalahkan jagoan elit. Oke, dia sekarang menang beruntun. Tetapi siapa yang dia hadapi? Apakah lawan-lawan Islam itu mantan juara, penantang top 3, atau orang-orang yang sudah tampil dalam perebutan sabuk juara? Tidak. Pertanyaannya, ada di level apa Islam saat berkompetisi saat ini? Bagaimana jika dia menghadapi jagoan top 3, penantang juara, atau mantan juara? Itulah yang akan kita lihat selanjutnya. Indikasi Makhachev takut capek sempat terlihat saat dia menolak bertarung 5 ronde melawan Dan Hooker. Kalau benar Islam Makhachev takut capek, dia boleh jadi memang tidak cocok untuk menjadi juara. Asalnya, pertarungan memperebutkan sabuk juara akan berlangsung dalam 5 ronde. Begitu pula laga memperebutan sabuk juara yang pastinya bakal berdurasi 5x5 menit. Celaka buat Makhachev kalau dia tidak siap berlaga selama 5 ronde penuh. Islam Makhachev belum pernah bertarung selama 5 ronde penuh sepanjang karirnya. Dia bahkan baru sekali tampil dalam main event 5 ronde di UFC saat mengalahkan Thiago Moises pada 17 Juli yang lalu. Rafael dos Anjos sendiri sudah pernah 3 kali dijadwalkan bertemu dengan Islam Makhachev. Namun, rencana duel pada 24 Oktober 2020, 14 November 2020, dan 30 Oktober 2021 semuanya harus batal karena kedua petarung ini bergantian sakit atau cedera. Karenanya, dos Anjos sudah punya rencana bagaimana mengalahkan Islam Makhachev berdasarkan info yang didapatkannya bahwa sang rival takut capek. Itulah yang akan saya lakukan kalau bertemu Islam Makhachev, begitu lanjut dos Anjos menambahkan. Saya akan memaksa Islam menghabiskan banyak tenaganya dengan terus menekan dia dalam pertarungan gulat. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana jadinya jika dos Anjos bertemu dengan Islam Makhachev. Mampukah dia bertahan selama 5 ronde? Atau justru belum sampai 5 ronde sudah menyerah? Bagaimana dengan pendapat kalian? Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar.